Ini bansos dari pemerintah. Silakan diterima ya, Bu. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Akhirnya saya dan keluarga bisa makan kembali. Pak, itu kan keluarganya habis main judi online. Kok dikasih bansos sih? Loh, mereka ini kan korban judi online. Jadi harus kita bantu. Tapi kan orang jadi korban judi online itu karena dirinya sendiri main judi, Pak. Loh, bukan gitu. Perlu dipahami ya, pelaku judi online itu harus dipidana. Nah, yang saya maksud penerima bansos itu adalah anggota keluarganya, seperti anak, suami, atau istrinya. Nah, akibat dari judi online itu kan bisa jatuh miskin. Kalau udah jatuh miskin, ya saatnya pemerintah bantu dong. Oh gitu. Tapi Pak, kenapa kita nggak fokus ngilangin ketergantungan orang main judi online aja? Kalau itu mah, kita cukup kasih himbauan aja terus kepada masyarakat agar tidak main judi online. Karena judi online itu berbahaya. Beberapa hari kemudian. Pak, Bapak, ini data-data penerima bansos per hari ini tuh meningkat 50% loh, Pak. Waduh, kok bisa meningkat banyak gini? Iya, karena para keluarga yang suaminya main judi online itu langsung daftar jadi penerima bansos, Pak. Waduh, gawat nih. Anggaran kita nggak bakal cukup. Tapi, itu ngomong-ngomong Bapak main game apa? Oh, enggak, ini cuma puzzle biasa kok. Bukan itu game slot ya, Pak? Ih, puzzle biasa. Udah, sana.